teman-teman, kembali di channel Persia. Bertemu lagi dengan aku, Beruang Pencuri. Hari ini, Beruang Pencuri, Pencuri Sultan aja kita kasih namanya, teman-teman. Pencuri Sultan mau keluar di Bimatab Desert, di rumahnya. Di sini ada satu telur yang saya curi dari rumah kura-kura. Jadi selanjutnya, aku harus mencuri di dekat tempat Senovali, teman-teman. Kita harus hati-hati, endap-endap, kalau enggak nanti ketahuan ya. Kita harus bawa batu yang sangat-sangat-sangat hebat, teman-teman. Batu itu selalu membantuku. Ini dia. Mungkin kita bisa memakaikan ini sebagai hadiah. Kalau kita mau kasih hadiah, teman-teman, kita tipu dia. Asyik kita mau curi dan rampok rumahnya. Pertama kita ganti pakaian dulu, nanti ketahuan kalau kita pencuri, teman-teman. Oke, kita akan pakai pakaian biasa kita aja, teman-teman. Beruang biasa. Nah, ini juga sikanya biasa, teman-teman. Nanti ketahuan kalau kita pencuri. Aku halo. Ahaha. Jangan beritahu kalau aku adalah pencuri, teman-teman. Kita harus naik ke atas. Nah. Dan sekali lagi. Halo para beruang-beruang Snowvali, aku membawakan hadiah untukmu. Kamu mau? Hadiah apa itu, Beruang Sultan? Sebuah batu ajaib. Hihihi, artinya nggak ajaib, teman-teman. Nah, aku letak di sini ya buatmu, Nathan, oke? Nah, di sini adalah benda yang angin aku curi, teman-teman. Biskuit honey bear ini, teman-teman. Wow, kelihatannya enak ya. Di belakangnya juga ada puzzle. Ada puzzle, teman-teman. Kita harus selesaikan puzzle-nya. Itu dia. Wow. Oke, teman-teman. Kita akan mencairkannya. Tapi kita tidak punya sebuah ember berisi air, teman-teman. Tidak apa-apa. Di sini ada. Mungkin kita bisa copot ini, teman-teman. Copot. Gak bisa dicopot nih. Oke, dan ini dia. Wah, bola ini bisa nggak ya membantu? Kayaknya nggak bisa deh. Kita harus lompat ke pulau. Ambil air. Waduh, kok nggak kena ya? Oh iya, ya, aku belum punya ember nih. Kita cari ember dulu yuk, teman-teman. Tapi aku nggak menemukan ember. Bagaimana ya? Coba aku ke dalam rumah. Kita akan rampok aja langsung. Nggak perlu apa-apa. Jangan sampai kelihatan penjaga. Masuk ke jerobong asap. Oh my god, oh panas. No. Hey, Beruang Sultan, kenapa kamu ke rumah kami lewat cerobong asap? Pasti kami mau, kamu mau melampau rumah kami kan? Tidak mau. Aku tidak bersalah kok. Aku tidak bersalah, Maxim juga. Apa ini waktunya? Seperti aku harus di penjara, teman-teman. No. Halo, namaku Polisi Beruang. Aku sudah menangkap si beruang pencuri di dalam sini, teman-teman. Di rumah kura-kura. Ini adalah rumah kura-kura paling aman. Yang disebut penjara kura-kura, teman-teman. Hahaha. Bagaimana perasaannya? Kita coba lihat. Hei, bagaimana perasaanmu, beruang pencuri? Tidak, berikan pakaian pencuriku. Tidak boleh. Hahaha, kamu cuma boleh di sini. No, selamatkan aku. Oke, teman-teman, sampai di sini dua videonya. Akhirnya kita berhasil memenjarakan si perampok pencuri beruang, teman-teman. Pencuri Sultan ya. Dan aku Polisi Sultan sudah berhasil menangkapnya. Yeay. Dan koin-koin di rumah Kapitalus pun sudah dikembalikan. Juga Kapitalus ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe. Dadah. Bertemu lagi nanti bersama aku si Polisi Beruang. Dadah, Polisi Sultan ya.